warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, saya Rifana Jelas selaku pembicara pertama yang akan mendudukkan mosi perdebatan dalam ranah akademik, konseptual, serta akan menyampaikan konklusi. Adapun Fathia Aulia Afifah selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Ali Viviana, dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya, kami nyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Indidati leges before your omnia posset. Hukum dibuat jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Dewan juri yang kami hormati, berangkat dari perencanaan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun disebabkan oleh kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia ramai-ramai datang ke Jakarta pada Januari silam, tepatnya di gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Hal ini dapat kita lihat bahwa perencanaan perpanjangan masa jabatan hanya keinginan kepala desa semata dan tidak ada partisipasi daripada warganya sendiri. Karena faktanya penolakan banyak terjadi di kalangan masyarakat Jawa Tengah dengan alasan pada September 2022 lalu kepala desa Brejo Jawa Tengah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi dana badan usaha milik desa. Hal ini akan berdampak terhadap struktur tata pengelolaan desa. Belum lagi apabila dibatasi dibolehkan dua kali periode, maka itu tidak beda jauh dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni 6 tahun dan dibatasi 3 kali periode. Justru semakin lamanya jarak pemilihan ulang akan menimbulkan kejenuhan yang lebih apabila nantinya menghasilkan kinerja yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan awal. Dewan juri yang terhormat, terdapat beberapa urgensi utama mengapa kami menolak terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, masa jabatan yang lebih lama dapat mengurangi kontrol dan akuntabilitas publik terhadap kepala desa. Dalam demokrasi, rotasi kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pembuatan keputusan. Lantas, apakah perubahan ini akan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik desa? Namun, apabila masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk memilih kepala desa dalam waktu yang lebih lama, justru ini dapat mengurangi minat masyarakat dalam proses politik karena menurunnya kinerja mereka. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan harus memenuhi persyaratan keahlian, kepribadian, integritas, dan kinerja yang baik. Dalam hal ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak menjadi alasan bagi mereka untuk mengurangi motivasi dan kinerja mereka. Dapat kita lihat studi kasus di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kepala desa yang menjabat lebih dari 2 periode cenderung mengalami penurunan kinerja. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya penambahan masa jabatan ini dapat membuka peluang untuk korupsi yang tidak terprediksi jika tidak ada mekanisme pengawasan yang lebih jeli dan teliti. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Musi, menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun rawan terjadi tindakan korupsi karena terlalu lama berkuasa. Data KPK pun menunjukkan, sejak 2012 hingga 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan sebanyak 686 kepala desa terjerat dalam kasus tersebut, termasuk kepala desa di Kabupaten Jember. Selanjutnya, akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Lex nemini operatur inicum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Jadi problemnya bukan soal kurangnya waktu, tapi minimnya kemampuan leadership kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Fathia Aulia Afifah sebagai pembicara kedua dengan standing position kontra yang akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama kami dalam ranah yuridis normatif. Dewan juri yang terhormat, telah terpampang jelas pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan pada pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pada hakikatnya, isu kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan tidak memiliki komitmen terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Karena apabila masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun, akan ada saatnya masa kekuasaan terus-menerus mengalami perubahan, bahkan sampai tidak memiliki batasan. Karena ketidakkomitmenan dalam hukum. Menurut Jimli Asideki, jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuhlah pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Dan pada gilirannya, peran saudara atau revolusi dapat terjadi. Karena kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.
dan pada sejatinya pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan dipertegas dengan teori progresif yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dalam hal ini, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tentunya ditunjukkan pada masyarakat yang kemudian diharapkan kemanfaatannya. Kemudian diperkuat oleh The International Commission of Jurists bahwa prinsip yang ditangkap ciri penting negara hukum adalah negara harus tunduk kepada hukum. Dewan juri yang terhormat, wajib kita ketahui bahwasannya Ketua MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Muhammad Asri Anas mengungkapkan hanya terdapat 15% kepala desa di seluruh Indonesia yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun. Hal ini sangat tidak selaras dengan teori kedaulatan rakyat yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang dikemukakan pula oleh Jean Jacques Rousseau melalui buku The Contrat Social bahwa sejatinya kekuasaan rakyat sebagaimana yang tertinggi harus melampaui perwakilan yang didasari suara terbanyak dari kehendak bersama. Kehendak bersama tersebut harus berdasarkan kepentingan dari golongan terbanyak. Jadi, apabila kepentingan suatu golongan minoritas yang diutamakan, maka hal tersebut bukan merupakan kepentingan umum. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan survei yang dilakukan di Litbang Kompas, bahwasannya sebanyak 65,2% responden menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Dan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun merupakan hal yang merusak demokrasi Indonesia. Karena tuntutan tersebut hanya digaung-gaungkan oleh kepala desa semata dan tidak melihat ke belakang akan respon masyarakat. Adapun solusi yang kami tawarkan adalah 1. Melakukan pembenahan tata kelola pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan keterikatan implementasi pembangunan. Yang kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa untuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kepala desa lebih dioptimalkan karena fungsi BPD yang strategis sangat diperlukan, terutama dengan banyaknya masalah kepala desa terkait kasus korupsi. Sampai dengan akhir argumentasi kami, sekali lagi kami tegaskan bahwasannya kami menolak dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sekian, terima kasih. Lord Acton menyatakan, "Portes to corrupt and absolute power corrupt absolutely." Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Alif Viviana sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra yang akan melanjutkan bangunan argumentasi kami dari pembicara pertama dan kedua kami dalam ranah empiris dan studi komparatif. Dewan juri yang terhormat, peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Zainul Rahman menerangkan bahwa bila jabatan kepala desa tidak dibatasi dalam periode yang wajar, itu akan semakin mengukuhkan kekuasaan kepala desa dengan minim kontrol. Jika itu terjadi, potensi korupsi akan terus meningkat. Dan sadisnya telah terbukti oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak 2012 hingga 2021 terdapat 686 kepala desa terjerat korupsi di 601 kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan maupun penggunaan dana desa hingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Dan lebih sadisnya, kajian Indonesian Corruption Watch juga mencatat jumlah korupsi di sektor anggaran desa terus meningkat sejak tahun 2015 ketika program dana desa dimulai. Dan pada saat itu, korupsi anggaran desa berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar 40,1 miliar. Dan kajian Indonesian Corruption Watch pada 2021 menyebutkan bahwa penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran desa. Dan tercatat ada 154 kasus korupsi anggaran desa pada 2021 dengan kerugian negara sebesar 233 miliar. Dan pada 2022, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, ada 155 kasus korupsi yang terjadi di sektor desa dengan 252 tersangka. Angkanya pun meningkat 1 kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Hal ini dapat kita lihat Dewan Juri yang terhormat bahwa pada 2012 sampai 2022 yang masa jabatannya hanya 6 tahun dalam satu periode saja sudah menjerat kasus yang sebegitu banyaknya. Lalu bagaimana jikalau dalam satu periode selama 9 tahun? Dewan Juri yang terhormat,
pengalaman juri yang terhormat, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun juga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Karena faktanya, penolakan banyak terjadi di kalangan masyarakat seperti yang disuarakan oleh salah satu warga desa Berjo, Jawa Tengah yang menyatakan tidak setuju dengan tuntutan penambahan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ia berpendapat bahwa dalam masa jabatan yang lebih lama, kepala desa akan semakin seenaknya sendiri dalam mengelola pemerintahan desa dan melayani kepentingan masyarakatnya. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan, karena pada September 2022 lalu, kepala desa Berjo Suyatno ditahan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi dana badan usaha milik desa. Korupsi tersebut dilaporkan menyebabkan kerugian negara sebesar 1,16 miliar dan diperkuat oleh survei yang dilakukan Litbang Kompas bahwa sebanyak 65,2% responden menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan terdapat 60,5% responden yang beralasan bahwa akan adanya penyelewengan dalam pemerintahan desa seperti korupsi. Intinya, apabila warga desa tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, lalu apa yang ingin dipertahankan dari jabatannya? Adapun solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, melakukan pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan. Dan yang kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa untuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kepala desa lebih dioptimalkan. Karena fungsi BPD yang strategis sangat diperlukan terutama dengan banyaknya masalah kepala desa terkait kasus korupsi. Sampai dengan akhir argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sekian dan terima kasih. Sampai dengan akhir argumen kami, Dewan Juri yang terhormat, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan urgensi-urgensi yang kami paparkan, di mana hakikatnya isu kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan tidak memiliki komitmen terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Karena apabila masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun, akan ada saatnya masa kekuasaan terus-menerus mengalami perubahan, tidak selaras dengan teori kedaulatan rakyat, juga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan adalah pertama, melakukan pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan. Dan yang kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa untuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kepala desa lebih dioptimalkan karena fungsi BPD yang strategis sangat diperlukan terutama dengan banyaknya masalah kepala desa terkait kasus korupsi. Kami akhiri, sekian dan terima kasih.